Lepas ni gym, apa maksudnya? Pertumpahan darah lagi. Bagaimana aku nak menghadap Artazon gym? Grass type adalah kelemahan aku. Buih berubah. Inilah Pokemon harapan kita. Aku jumpa TMA kata, flying move untuk bebas, harap function lah. Aku tambah next Pokemon dalam tim aku. Chutel aka Manchis. Alah yang biskut tu. Dah rasa macam sedia, aku buat test dekat Artazon. Mengumpul 10 Sunflora. Tengah-tengah buat test tu, ada Sunflora tak puas hati ajak lawan. Aku dapat EXP dan buih bertukar lagi. Betul-betul harapan ni. Aku challenge Brasius. Petilil masalah sikit dengan Mega Drain critical dia. Tapi kebiruan settlekan dengan Wing Attack. Small Leaf, Razor Leaf hampir nak bunuh kebiruan. Tapi dengan dua Wing Attack, settle dan datanglah Ace Pokemon dia. Sudowoodo dengan Grass Terra. Pertukaran pemain. Aku masukkan Manchis. Dan seperti dijangka, Trailblaze, Grass Terra memang pedih. Tragedi Teddy Ursa berulang lagi. Rip, Manchis menjadi biskut. Aku hantar bebas nak counter Grass Move. Eh kata damage boleh tahan. Tapi aku lupa yang Sudowoodo ada Rock Move. Rip bebas. Aku keluarkan buih dengan wajah baru dan aku tak sangka rupanya Terra dia Fairy. Aku terus Terra pakai bounce dan ajaibnya bounce tak miss langsung. Terima kasih buih kerana menyelamatkan keadaan. Gym kedua settle dengan terkorbannya Manchis dan bebas. Aku murung sebab aku tinggal 3 je Pokemon. 3/18. Cap level 19. Dengan 3 Pokemon ini aku menuju ke destinasi seterusnya. Flying Titan, Bombardier. Ingatkan macam senang fight ni. Sekali dia rock throw, critical dah aku hampir mati. Tinggal 3 HP je. Dan aku tak sangka, rupanya fight ni bersambung. Buih masuk menggantikan kebiruan, roll out 2 kali dan poof, settle. Arvun membantulah juga. Macam biasa, buat sandwich, makan-makan dan Koraidon boleh berenang dah. Woohoo! Dan ikan merah bertukar menjadi ikan biru. Let's go. Cap level 21. 4/18. Dan kebetulan ada Terra Red Water kat situ. Venonat aka Chenonat dengan Terra Water berjaya ditangkap. Selamat datang ke Team Safwan.